don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni tentang isu Haji Adi kata UMNO menggunakan politik dajjal. Saya baca retik sedikit. Kita menyaksikan dalam pilihan raya Dewan Undangan Kidul Negeri baru-baru ini betapa politik dajjal menjadi senjata utama, senjata lama yang merosakkan UMNO terus digunakan lagi dengan tenaga perasuah dan penerima rasuah. Itu kata Haji Adi. Okey, mari tengah respon dari Iswadi Murni. Dia akan kita komen macam biasa tentang dajjal ni. Tadi Hadi Awang dia ada menulis di dalam lembaran beliau berkenaan dengan PHBN ni dajjal. Okey, saya panjang lah dia tulis tu. Dia, saya nampak, saya tak tahu dia tulis ke orang lain tulis ke, tapi saya nampak dia punya hujah dia tu merabu-meraban lah. Tetapi poin dia satu je, dia kata dia merujuk kepada PRK Negeri. Dalam PRK Negeri tadi, PRK Negeri dia kata kalahnya PAS kerana UMNO menggunakan kebendaan. Dia kata UMNO, dia kata UMNO merasuah. Dia kata UMNO guna duit dan sebagainya. Hujah yang diguna daripada dulu lagi lah. Now, maka daripada situlah PHBN ni dah jadi dajjal. Okay, kerana menggunakan kebendaan untuk menang. So dia rujuk, mula-mula dia rujuk cerita Yahudi, Israel. Dia tunjuk-tunjuk dia orang gunakan kebendaan untuk itu ini sebagainya. So dia refer balik kepada PHBN. So disebabkan itu hujahnya, maka PHBN itulah dajjal kerana telah menggunakan kebendaan, kan? Telah menggunakan kebendaan untuk menang pilihan raya PRK Negeri. Cuma soalan kita, kalau hujahnya menggunakan kebendaan dikatakan merasuah, jadi boleh tak kita kata bahawa PAS juga sebenarnya dajjal? Kenapa saya kata PAS dajjal, tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak angkat sumpah tu? Kan? Angkat sumpah, ingat tak angkat sumpah tu? Wallahi wa billahi wa tallahi, dengan ini duit yang saya berikan, maka saya akan undi PAS. Soalan kita, yang tu apa, tuan-tuan? Dan kemaman, kalau kita ingat, kemaman kalau kita ingat, bukankah kemaman kalah Kuala Terengganu kalah kerana dikatakan merasuah pengundi sehingga berlaku balik pilihan raya kecil di Terengganu, di Kuala Terengganu. Tuan ingat tak? Dan tuan ingat tak janji daripada salah seorang pemimpin PAS, I think jadi exco tak jadi exco tak tahu, sesiapa anak anak Terengganu yang balik maka akan diberikan wang sebanyak RM200-300. Kerana balik, maka akan diberikan wang. Tapi bila balik, ya wang, bila dah habis pilihan raya, dia kata, oh, kita tak boleh nak bagi wang tersebut kerana kita tengah tunggu pusat bagi duit. Tiga cerita ni, tuan-tuan. Saya nak buat cerita yang pertama. Kuala Terengganu didapati bersalah oleh mahkamah kerana mengamalkan unsur rasuah terhadap pengundi. Yang kedua, angkat sumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, kalau saya menerima duit ini maka saya akan mengundi PAS. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kata salah seorang daripada pimpinan PAS mengatakan bahawa siapa yang balik mengundi pada pilihan raya negeri yang lepas maka akan diberikan wang sekian-sekian banyak. Tetapi kemudian dia tak jadi, tak dapat bagi kerana pada waktu itu dia kata selepas pilihan raya, dia kata, oh, kita tak cukup duit nak bagi kerana tengah tunggu daripada pusat. Tentu kalau ni saya menggunakan hujah yang disebut oleh Hadi Awang sendiri. Hujah yang saya bawa adalah hujah daripada Hadi Awang bahawa dajjal itu adalah mereka yang menggunakan kebendaan. Dajjal itu adalah mereka yang menggunakan kebendaan untuk merasuah pengundi. Maka kalau berdasarkan tiga dalil ini, adakah PAS mengatakan bahawa mereka juga adalah dajjal? Saya tanya soalan ni, mudah saja. Adakah dengan hujah tersebut PAS mengatakan bahawa mereka sebenarnya dajjal? Tuan-tuan, kalau kita fikir dajjal ni lah, kita masuk cerita dajjal. Tuan-tuan, dajjal bila dia datang pada umat manusia. Kita baca hadis tentang dajjal ni, kita baca hadis tentang dajjal. Dia datang daripada umat manusia dalam bentuk yang macam mana? Dia bukan datang dalam bentuk yang hodoh, yang teruk, yang tidak dikenali. Dia datang dalam bentuk yang sangat dikenali.
apa bentuk yang sangat dikenali tuan-tuan dan sangat disukai? Sebab itu ke Dajjal ni tuan-tuan, ramai orang akan ikut Dajjal kerana orang yang ikut Dajjal mengingatkan Dajjal itulah kebenaran. Ramai orang ikut Dajjal kerana ingat Dajjal itulah kebenaran. So kalau kita fikir logik, Dajjal itu bukan datang dalam bentuk cerita, oh kita ni hendaklah sesat, kita ni hendaklah mengikut liberal, kita hendaklah mengikut sekular, kita hendaklah mengikut kafir. Dia tak datang dalam bentuk itu. Pada pendapat saya, Dajjal datang dalam bentuk dia akan bawa Islam, dia akan bawa jenama Islam, dia akan bawa neraca nama label Islam, dia akan cerita tentang Islam. Tetapi Islam yang dibawa itu ataupun agama dan janji yang dibawa itu atau benda yang dibawa itu bukan dalam bukan Islam yang sebenar. So bagaimana kita nak mengenal Islam sebenar dan Islam tidak sebenar? Hanya orang yang berilmu saja yang akan tahu. Sebab itu bagi saya lah, pendapat saya, tafsiran saya, bila dia katakan sekiranya Dajjal itu memberi kamu air, maka air itu sebenarnya adalah air. So bila saya fikir balik, apakah maksudnya api dan air, air dan api itu? Sebenarnya kalau kita tengok, air dan bermaksud api, api bermaksud air itu, hanya orang yang ada ilmu saja akan mengenal. Kerana apa tuan-tuan? Bila dia datang kepada kita dalam bentuk acuan agama, dalam cerita, dia bukan datang dalam cerita yang pelik-pelik, tak. Dia akan datang dalam cerita yang kita familiar dengar, tetapi sebenarnya benda tak betul. Cerita-cerita hadis do'if, hadis do'if satu hal lah, tapi hadis palsu, cerita-cerita dongeng, kisah-kisah yang yang sebenarnya tidak benar dalam agama, dijadikan sandaran dan cerita untuk menarik orang. Dan pengikut Dajjal ni ramai tuan-tuan. Kalau kita fikir logik kan, dia ramai itu kerana apa? Kerana dia merasakan bahawa apa yang orang itu bawa bukan Dajjal. Kita kena faham, orang itu bukan Dajjal, dia ni pengikut Dajjal. Dajjal sebenarnya akan datang nanti. Dajjal memang bentuk Dajjal, dia adalah Dajjal, ada makhluk. Tetapi dia ada pengikut-pengikut dia. Pengikut-pengikut dia akan datang kemudian. Okay, pengikut-pengikut dia akan datang, akan datang dahulu untuk menyesatkan lagi umat Islam. Dan dia datang, dia bukan cerita benda yang pelik-pelik tuan-tuan. Dia tak cerita tentang kafir, kufar, dia tak cerita tentang liberal, dia tak cerita tentang sekular, dia tak cerita tentang semua tu. Saya percaya dia datang, dia akan bercerita tentang Islam. Tetapi dia bercerita tentang Islam konteks apa tuan-tuan? Konteks kesesatan. Sebab kalau dia bercerita tentang benda lain, of course orang Islam akan tolak. Tetapi bila dia bercerita konteks Islam, orang Islam yang tak cetek ilmu dia, dia akan percaya, oh inilah Islam. Dan saya percaya dia datang bukan dengan pakaian yang macam saya ni lah, pakai t-shirt compang-camping, tak. Saya tak percaya, saya percaya dia tak datang dengan perkataan, dengan pakaian yang menyerupai, malah lebih daripada orang Islam. Mungkin dia berjubah, mungkin dia berserban. Saya bukan kata pemimpin PAS, saya cerita umum dulu. Mungkin berjubah, berserban, pakai tasbih, ada celak, mukanya penuh nur, penuh cahaya. Tapi sebenarnya mereka adalah darjah-darjah kecil. Dan kita nampak sekarang ni kan, sokol Habib ni kan, bukan semua Habib tu menipu, tak. Tapi ada Habib-Habib yang muka macam Habib, bukan macam Habib, muka Arab sikit, putih sikit, ngaku dia, apa orang kata, keturunan Rasulullah, terus dianggap sebagai Habib. Padahal sebenarnya penipuan. Kan, hakikatnya dia suruh berjihad, kita ni berjihad, cakap Arab, yalah cakap Arab kan, pandai cakap Arab. Tapi yang macam tak macam seorang ustaz tu lah, cakap Arab pun tak kerti kan, tapi tak apalah kan. Oh, cakap Arab, suruh berjihad, derma duit, dia ambil, dia beli kereta Mercedes kan, dia beli mereka kereta Mercedes. Jadi kadang-kadang kita buat kita terfikir kan, bagi saya lah, mungkin ke Dajjal itu bukan datang, bukan Dajjal Dajjal besar, Dajjal-Dajjal kecil ni untuk menyesatkan umat Islam sehingga Dajjal besar datang. Pertama, mungkin dia tak tahu sebenarnya bahawa dia sebenarnya membawa kepada Dajjal. Itu pertama. Yang kedua, dia bukan datang dalam bentuk yang macam saya sebut tadi lah, dalam bentuk yang pelik-pelik, dalam ajaran yang pelik-pelik. Berkemungkinan dia datang dalam bentuk Islam, dalam bentuk ulama, dalam bentuk apa orang kata, agama. Tapi macam mana kita nak membezakan dia tuan-tuan? Yelah, ada juga orang ustaz yang betul, ada juga agama yang betul, ajaran yang betul dan sebagainya. Kita bezakan mereka dengan ilmu. Hanya orang yang ada ilmu akan dapat membezakan yang mana satu ustaz ajaran yang sebenar, yang mana satu bukan.
Kan? Yang mana satu ajaran yang sebenar, yang mana satu bukan. Dan saya percaya, bertahun demi tahun demi tahun demi tahun, Dajjal-Dajjal kecil ni datang. Orang selalu ingat Dajjal itu datang apa orang kata daripada agama Yahudi. Maksudnya Dajjal-Dajjal kecil ni, bagi saya tidak semestinya. Kan? Tidak semestinya. Gambaran Nabi SAW tentang Dajjal itu jelas. Kan? Tetapi orang yang dia cuba memesongkan dia ke arah Dajjal itu sebenarnya berkemungkinan dalam bentuk-bentuk ahli-ahli politik ni. Dan saya tertarik bila disebut, dia kata, dan Dajjal ni juga orang yang suka kebendaan. Tengah, kalau kita fikir, ustaz, sokol-sokol ustaz ni lah, bukan salah. Ustaz nak berceramah dapat bayaran, bukan salah. Bagi saya, saya tak setuju juga dengan pendapat ustaz tak patut dapat bayaran. Tak juga. Habis itu makan minum dia, macam mana dia nak fokus? Dia profesional jadi ustaz kan. So kena dapat bayaran. Bagi saya, kena bagi kepada dia. Tetapi dalam masa yang sama, kalau dia membawa kepada ajaran yang tidak betul, tidak boleh dipersoalkan, tapi dia bermewah-mewah kerana mengharapkan kejahilan serta pengikut-pengikut dia supaya terus jahil dan terus mengikut dia tanpa membabi buta, maka itu juga sebagai saya satu kesesatan.